Tuan-tuan, di Yaumul Mahsyar nanti, tuan-tuan akan sangat-sangat mengharapkan syafaat azimah, syafaat yang paling besar, iaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Yaumul Mahsyar ni banyak syafaat. Tuan-tuan ada anak-anak yang soleh, anak-anak yang menghafaz Al-Quran, tu syafaat kat kita nanti. Tuan-tuan ada kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik ni, tuan-tuan yang main mengaji ni, masya-Allah. Orang-orang soleh. Nanti di Yaumul Mahsyar kalau tuan-tuan tengok saya duk merangkak teruk waktu tu, tuan-tuan jangan lupa Ustaz Jafri tolong pegang tangan saya, tolong angkat Ustaz. Sebab orang soleh boleh syafaat kepada saudara-saudara dia. Tuan-tuan, duduk rapat-rapat baik-baik dengan alim ulama, guru-guru kita, biar dia kenal kita. Sebab di Yaumul Mahsyar kita ada syafaat alim ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam padang mahsyar kita ada syafaat, namanya Al-Quran. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia, orang yang berkawan dengan Al-Quran. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk main pulung mengaji, anak-anak duduk di rumah. Kita tinggal aset kita di rumah. Yang nak tolong kita dalam kubur tu anak. Yang nak tolong kita kat padang mahsyar, antara orang yang boleh tolong kita tu anak kita. Anak kita dua jenis, satu dia boleh tolong pegang kita buat masuk syurga, satu tolong seret kita masuk neraka. Dalam riwayat cerita seorang anak yang sangat nak tolong ayah dia. Bila anak ni dia boleh masuk syurga tuan-tuan, dia pergi cari ayah dia, pegang ayah, pegang pakaian apa. Kita bangkit di padang mahsyar bertelanjang, tapi ada orang yang akan diberikan pakaian. Pakaian ni maksud orang yang banyak memberi pakaian di dunia dulu, dia akan dapat pakaian di akhirat. Orang yang memberi makan kepada orang waktu dunia dulu, dia akan dapat makanan dan minuman di akhirat. Dia ni tuan-tuan, dia suruh ayah dia pegang-pegang pakaian aku. Dia nak bawa masuk ayah dia masuk syurga. Malaikat tanya, siapa tu di belakang kamu? Wahai malaikat, ini ayahku, nak buat dia masuk syurga. Maksud dia anak ni, dia bersungguh. Kalau kita ada anak yang baik, dia akan jaga kita untuk masuk syurga. Tapi tuan-tuan, malaikat kata dekat dia, ayah kamu ni, dia masih belum selesai urusan dia, tapi nak masuk juga. Lalu Allah tukarkan ayah dia tu kepada satu bentuk yang lain. Adakah itu ayah kamu? Bukan, ini bukan ayahku. Nak cerita apa? Hadis nak cerita ada anak yang bersungguh-sungguh nak bawa ayah dia masuk syurga. Kita kena ada anak macam tu. Tapi kita tuan-tuan, kita duk pulun main mengaji, anak kita tak tahu apa. Pasal apa tak tahu apa? Pasal kita tak pernah kisah pun dia mengaji, dia tak mengaji, dia tahu tak tahu. Nak pergi mengaji, nak pergi kuliah, tuan-tuan on the way balik daripada pejabat, telefon rumah dia untuk dia siap. Jom, malam ni dah kuliah. Suruh isteri kita siap, suruh dia siapkan anak-anak kita. Tuan-tuan, jadikan di masjid ini program keluarga. Sampai anak kita tak rasa janggal dengan masjid. Sampai anak kita tak rasa janggal dengan majlis ilmu. Lama-lama tuan-tuan, masjid ni jadi satu tempat kedua, rumah kedua bagi dia. Dia rasa sangat selesa. Jadi kalau jadi apa-apa kat kita, dia tahu nak talak kat siapa. Kalau kita jadi apa-apa kat kita, dia tahu dia nak buat apa. Ini sampai bukan cerita nak doa kat kita, nak doa kat dia sendiri pun dia tak reti. Ada seorang lelaki, dia duduk dalam syurga, dapat darjat tinggi dalam syurga. Dia dapat darjat sangat hebat dalam syurga, sampai dia heran. Apa yang aku buat ni sampai darjat aku tinggi macam ni? Tanya malaikat-malaikat, aku buat apa amalan sampai aku dapat darjat tinggi macam ni? Malaikat kata dia, kamu punya anak yang sentiasa beristighfar untuk kamu. Dia dapat darjat tinggi disebabkan anak di luar istighfar kat dia. Anak kita istighfar pun tak tahu apa. Istighfar tu apa pun tak tahu. Nak salah siapa? Sepatutnya bila main masjid, bukan kita main seorang. Kita di rumah tu guna untuk bawa anak isteri kita. Allahumma salli ala sayyidina.